Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kita tahu bahwa sekarang Google Meet sudah sangat familiar bagi kita semuanya yang bisa digunakan untuk aktivitas perkuliahan secara online, rapat secara online, dan hanya sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita. Namun, kadang-kala kita sering keluar sendiri dari meeting tersebut atau logout sendiri, atau itu yang disebut dengan force close Google Meet, alias tiba-tiba keluar sendiri. Google Meet yang keluar sendiri pastinya membuat banyak orang kesal, apalagi jika sedang rapat penting atau sedang berbicara, kita yang sedang ngomong pada orang lain, tiba-tiba kita out, keluar sendiri. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Google Meet keluar sendiri atau force close Google Meet. Nah, clear chat itu di mana? Ketika kita menggunakan browser Google Chrome, clear chat itu berada di sebelah kanan atas, yaitu pada simbol icon titik tiga. Ini klik saja, terus cari setting. Setting kita klik, terus sesudahnya kita cari privacy and security. Nah, sesudah itu kita cari menu clear browsing data. Nah, ini pastikan time ring-nya itu all time, terus kemudian ini tercentang semuanya kecuali untuk password dan site setting. Nah, sesudah itu kita clear data. Nah, kita tunggu proses ini sampai selesai, dan setelah selesai, insya Allah Google Meet kita sudah tidak logout atau keluar-keluar lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.